Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Pinik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Saloma dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti Super Dupa, Petting Zoo dan Sukarayan. Tunggu, ada hadiah cemputan bertuah menanti anda. Jangan lupa, 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana, Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana. Okey, kita masih lagi ingin menggambarkan kepada anda bagaimana kemeriahan suasana pada pagi ini di Taman Botani Perdana Kuala Lumpur untuk sama-sama Suruhanjaya Malaysia meraihkan sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Dan pastinya hari ini kita cukup berbesar hati kerana kita bersama dengan tetamu kehormat kita yang sudah pun berada di sebelah kita pada hari ini, iaitu Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Dato' Sri. Assalamualaikum. Terima kasih bersama dengan kita pagi-pagi awal. Pagi tadi dah. Yelah tu. Sempat berlari tadi. Sempat. Yelah, 1 kilometer je. Yang penting kita sama-sama memeriahkan. Alhamdulillah. Kalau kita boleh kongsikan, sebab kita lihat kalau kita imbas kembali sejak tahun 2012, di mana November telah diwartakan sebagai sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan di Malaysia. Dan pada hari ini, kita juga menyaksikan majlis pelancaran BKK 2024 yang pastinya cukup meriah dengan pelbagai aktiviti yang ditawarkan. Memang pagi ini pun sangat meriah bersama dengan keluarga dan sebagainya. Kalau kita boleh kongsikan sikit, Abi, Datuk Sri, apakah sebenarnya keseluruhan pengisian November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024 ataupun MBKK 2024 pada tahun ini? Ya, terima kasih pertama kalinya sebab kita pada kali ini masih lagi dapat meneruskan seperti mana kita pada tahun 2012 sehingga hari tahun ini. Kita masih juga lagi dapat bersama membawa, mengumpulkan keluarga-keluarga untuk beriadah bersama-sama. Ya. Bukan mudah untuk kita keluar bersama keluarga, dan hari ini kita mengumpulkan lagi seperti mana tahun-tahun yang lalu. Dan kita banyak aktiviti, tapi pagi tadi jam 7 sudah kita flag off. Kita punya aktiviti pertama iaitu itu larian tadi, iaitu 5 kilometer at Kasih Family Fun Run. Kalau dilihat semuanya berdasarkan ataupun basis kita punya tema pun semuanya Kasih Keluarga Jiwa Madani pada tahun ini tema dia. Tapi semua program kita sebut dengan nama Kasih Keluarga. Jadi pagi tadi kita flag off 5 kilometer at Kasih Family Fun Run, ada 2000 keluarga yang telah menyertai larian tersebut. Dan mungkin lebih ini berdasarkan pada yang berdaftar. Ada yang mungkin datang begitu saja, tak berdaftar. Alhamdulillah, yang penting ialah kita dapat mewujudkan momen indah bersama keluarga. Itu yang penting. Dan selain pada itu, kita ada juga karnival Kasih Keluarga yang kita bagi pada 3 zon ini supaya kita dapat membahagikan peserta-peserta yang ada bersama kita di sini, dapat mereka menyertai semua aktiviti. Jadi kita bagi kepada 3 zon. Zon A, kita ada Rumah Kasih Madani. Lagi Kasih Madani yang menampilkan konsep edutainment. Adalah edutainment dekat situ, ada macam-macam acara. Pengunjung akan dibawa mengembara dan mencipta pengalaman yang bersesuaian dengan ini lagi hashtag
masa bersama keluarga dengan banyak aktiviti. Kita sengaja memilih hashtag itu kerana kita nak memfokuskan kepada masa bersama keluarga. Dan Zone B pula ada banyak aktivitinya. Saya sebut sikit saja. Di mana kita ada stall, game stall dan family games, senam seni keluarga yang mereka nak tunjuklah sendiri. Lain daripada apa yang kita buat pagi tadi. Yang pagi tadi kita Zumba sebelum kita berlari. Kita ada petting zoo dan animal show. Kita libatkan keluarga dengan kita nak mencintai juga, menunjukkan sayang dengan binatang-binatang ni. Ada barber keluarga. Nanti bapak kali gunting rambut anak, you know. Ada manicure express. Ini maklum kali tolong manicure express. Ini memaksakan mereka untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh suami ataupun isteri anak-anak. Dan kita ada glow glamping yang ada dekat sana. Salah satu daripada tempat tu memang ada glow glamping. Kita seronoklah macam camping juga. Dan kita ada mini archery. Diorang dapat main tu mini archery. Dan perkongsian ilmu oleh The Forest House. Ini NGO. Kita libatkan NGO supaya mereka dapat berkongsi mengenai alam sekitar kita. Dan kalau lapar, bolehlah lapar atau dahaga, boleh datang ke Pasar Keluarga dan juga Pasar Saloma. Ini duanya. Lebih dari 15 gerai makanan dan minuman untuk untuk dibekalkan kepada mereka yang berada di sini. Tidak lupa juga lah usahawan yang menjual pelbagai hasil kraft dan barangan tempatan. Kita sentiasa nak mempromosikan kraft-kraft tempatan ya. Selain daripada itu juga pameran pelbagai agensi semua kita ada rakan strategi kita bawa ke Bali bersama untuk membantu kita bersama untuk menunjukkan perkhidmatan mereka. Dan yang paling menarik pada hari ini juga adalah tawaran pakej-pakej percutian. Ini kita kerjasama dengan pihak Motek. Pakej-pakej percutian dan tema-tema dengan potongan sehingga 80% yang hanya ditawarkan bagi pembelian di lokasi sambutan untuk 2 hari. Kita sehari ini dengan esok kita ada boleh beli, tetapi ianya sah laku sehingga bulan Jun 2025. Jadi selain daripada itu juga jualan agro madani, rebutlah. Saya minta mereka yang akan datang lagi nanti, rebutlah peluang ini. Jualan agro madani oleh Fama dengan potongan separuh harga bagi pakej barangan terpilih, dan ada yang serendah RM5 saja. Saya nampak ada sudah, tadi saya lalu kat sini, ada yang sudah pergi beli, ada bakul. Jadi taklah macam dulu mereka nak memilih susah kan. Ini sudah dalam bakul, so RM5. Dan kita ada zon ketiga, itu zon C. Laman piknik keluarga. Sekarang ni perkataan piknik tu sudah boleh digunakan dalam bahasa Malaysia. Laman piknik keluarga di Bamboo Playhouse, ada dekat sana tadi dan saya nampak tadi. Bolehlah bawa bekalan sendiri, boleh berkelah atau piknik beramai-ramai. Dan Tourism Malaysia turut membawakan showcase mereka beberapa buah kemah di kawasan berhampiran. Seperti yang saya katakan tadi, kita ada rakan strategi kita. Jadi kemeriahan sambutan bulan keluarga ini akan diteruskan di semua negeri. Selepas program sambutan pada 9 hari bulan ini, boleh kita rujuk di laman web rasmi Bulan Keluarga Kebangsaan, iaitu di HTTPS. Kita ada hashtag dia bulankeluarga.fppkn.gov.my/2024 untuk maklumat program yang dianjurkan. Dan yang paling menarik juga, kita di Sarawak pun, saya Menteri dari Sarawak perlulah buat sesuatu di Sarawak. Tapi pada kali ini ada yang berbeza daripada tahun-tahun lain. Pada 16 dan 17 bulan November 2024, KPWKM akan mengadakan perkhemahan kasih keluarga di Pantai Pugu, Lundu, Sarawak. Kita ada masing-masing ada tent sendirilah. Jadi satu tapak tu bolehlah bayar RM80 saja. Bukan untuk untung, tetapi untuk membantu mereka yang akan membersihkan tempat itu. Jadi jadi itulah akan diadakan di Lundu, kawasan saya tu di bawah Parlimen Satu Bong. Saya mengajaklah
siapa saja yang berminat, terutama sekali orang Sarawak lah, untuk menyertai kem kasih keluarga ini dan bersama-sama mencipta momen indah bersama keluarga. Penyertaan ini masih lagi dibuka. Kepada yang berminat boleh hubungi LPPKN Negeri Sarawak. Yang pentingnya kalau dari Sarawak dari hujung atas, dari utara boleh ke selatan ya. Selatan dia boleh guna jalan Pan Borneo sudah siap. Alhamdulillah kita boleh menikmatinya. Pastinya itu antara yang paling istimewa yang telah dikongsikan oleh yang membuat susri sendiri, iaitu pelbagai pengisian menarik telah pun diisi sepanjang dua hari ini dan seperti yang dinyatakan, sambutan bulan November ini merupakan bulan keluarga kebangsaan, merupakan satu intipati yang cukup penting untuk kami gambarkan kepada anda dan akan diteruskan ke peringkat negeri-negeri. Seperti yang dinyatakan tadi, orang Sarawak tunggu nanti. Ada kem yang istimewa yang akan berlangsung di Pantai Pugu. Tapi dan hari ini meriahnya di sini. Jadi kena datang sini lah sebelum kita pergi Sarawak. Kita datang sini hari satu hari ini kan. Satu hari petang ni. Besok lagi. Besok ada lagi. Jadi seperti yang Datuk Seri nyatakan tadi, antara kesemuanya, saya perasan ada satu yang cukup unik dan berbeza dengan tahun-tahunnya sebelumnya, iaitu Rumah Kasih Madani. Jadi bagaimana pengenalan Rumah Kasih Madani dan apa keunikannya, Datuk? Di situlah kita dapat kita dapat projekkan apa yang ada dalam sesebuah rumah yang menunjukkan kasih sayang. Jadi ada ibu bapa bersama, ada tempat mereka ada yang membaca untuk anak, ada ruang-ruang yang memberi peluang kepada keluarga-keluarga ini berkumpul. Mereka akan berkumpul di situ supaya mereka dapat bersama berinteraksi bersama keluarga. Jadi datanglah dulu baru dapat melihat sendiri apa perbezaan dia daripada tahun-tahun yang lalu ya. Ini yang kita nak tunjuk dan kongsikan bersama. Sebab kadang-kadang pasal keluarga ni, kadang-kadang ialah saya ni terasa juga saya orang sibuk kan. Sebagai seorang menteri sentiasa sibuk, tapi alhamdulillah tak adalah anak kecil lagi. Tak ada anak kecil lagi, tetapi keluarga tetap penting untuk kita. Jadi kalau balik ke Sarawak saya tanya anak-anak, mama dah balik minggu ni ya. Kita dapat kumpul sama ke rumah ke, makan di rumah. Jadi ada yang kata okey, bolehkah kita makan kat luar? Tak apa, yang penting bersama keluarga. Dan baru-baru ini, baru saya balik minggu lepas, kami itu keluarga KPWKM di Sarawak. Kita mengadakan permainan bowling, pertandingan bowling keluarga. Jadi di situ saya dapat melihat keluarga pun dapat memanfaatkan program seperti itu kerana dapat bersama-sama bermain, bertanding, you know. Jadi lepas itu makan-makan. Jadi ini salah satu daripada event yang boleh kita anjurkan bersama keluarga. Saya rasa nak bawa keluarga saya buat tu. Ya, penting adalah masa bersama dengan keluarga. Baik, difahamkan juga kementerian telah memperkenalkan anugerah kasih keluarga ya pada sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan bagi tahun ini, dan difahamkan ada dua kategori pemenang anugerah dan difahamkan juga ada beberapa juga yang menarik untuk dikongsi berkenaan perkara ini. Boleh YB Datuk Sri kongsikan mengenai anugerah berkenaan dan saranan kepada syarikat-syarikat, NGO dan juga lain-lain untuk terus berganding bahu dengan kerajaan dalam menjaga kesejahteraan pekerja juga keluarga mereka. Ya, terima kasih. Kalau dulu kita, kalau hari keluarga, kita ingat kepada nak beri kepada keluarga saja. Tapi saya rasa kita perlu juga mengingati dan juga menghargai mereka yang mewujudkan suasana ini. Misalnya pada tahun ini, kita akan menganugerahkan kepada satu pihak berkuasa tempatan, PBT, dan kedua ialah syarikat korporat ataupun swasta. Macam pihak berkuasa tempatan, kenapa kita perlu menghargai mereka? Mereka mewujudkan suasana untuk keluarga beriadah, keluarga bersama pergi macam dekat apa yang kita ada hari ini di Taman Botani. Ada tempat permainan kanak-kanak dan di mana keluarga pun boleh berkumpul. Saya selalu pergi dekat satu lagi taman dulu, saya nampak mereka bawa barang-barang makan, piknik. Apatah lagi waktu COVID tu mereka ada distancing kan. Tapi orang pun masih juga membawa makanan. Jadi kita anugerah ini sebagai pengiktirafan lah kepada organisasi yang cemerlang dalam melaksanakan dasar mesra keluarga dan menyokong kesejahteraan pekerja. Tapi ini bukan kami yang menjadi
the wang yang assess dia punya tu, menilai mereka. Ada pihak lain yang menilai supaya lebih adil dan bagaimana penilaian itu dibuat. Jadi tujuan utama anugerah ini adalah untuk menggalakkan supaya syarikat-syarikat atau agensi ya melaksanakan polisi yang menyokong keluarga. Serta meningkatkan kesedaran kepada bahawa kesejahteraan keluarga memainkan peranan penting dalam pembangunan sumber manusia yang berkualiti. Apa yang penting juga ialah kerana kita dapat melihat kalau keluarga itu bahagia, performance ataupun prestasi anak yang bekerja ataupun mereka sendiri bekerja, mereka akan merasa sentiasa senang hati dapat menunjukkan prestasi yang baik. Prestasi yang cemerlang dalam pelajaran, dalam pekerjaan mereka, perkhidmatan mereka. Jadi semua ini menyumbang kepada kesejahteraan keluarga itu. Betul. Seperti yang Datuk Seri nyatakan, apa yang paling utama adalah menjadi peranan semua pihak, iaitu bagaimana untuk kita mengekalkan keharmonian, keamanan ini perlu bermula daripada rumah, didikan daripada rumah. Dan saya cukup tertarik dengan tema yang dipilih pada tahun ini, Kasih Keluarga Jiwa Madani, dan juga hashtag yang digunakan, Masa Bersama Keluarga. Susah nak fikir itu tau. Sebab kita nak lain daripada tahun-tahun lalu, Masa Bersama Keluarga itu perlu sentiasa diingatkan. Jadi ialah dalam situasi sekarang ni, seperti kita sedia maklum, ramai ibu bapa sekarang ni bekerja sibuk, balik kerja pun dah malam. Jadi masa bersama keluarga itu adalah sangat penting untuk kita mencipta momen indah bersama dengan anak-anak. Saya tadi lupa kita, tau, saya nak beritahu juga kan, kadang-kadang ada orang dah kahwin, tapi kita ada lagi Smart Start 2.0, boleh honeymoon. Tapi betul, untuk mereka yang berkahwin dalam masa 5 tahun tu kan, dia nak galakkan lagi percintaan, kasih sayang. Kita ada juga terbitkan spark itu, dia boleh pergi ke rumah Mandani itulah, kasih Mandani. Di situ ada program itu. Banyak yang kita lakukan untuk mencetuskan kasih sayang ini. Jadi di antaranya Smart Start itu perlu. Jadi banyaklah program-program yang kita tunjukkan, demonstrasikan di dalam rumah Kasih Madani itu. Sangat menarik. Jadi mungkin di penghujung ini, untuk beberapa minit yang terakhir, apa mungkin saranan yang diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan kita pada waktu ini, khususnya yang mereka yang berada di sekitar Kuala Lumpur juga belakang. Silakan. Ya, terima kasih. Kita ni sempena November bulan keluarga. Sebelum ini Pink Oktober tu, Pinktober. Itu lain yang jadi setiap bulan memang kita sentiasa mengingatkan keluarga. Pada kali ini sempena bulan keluarga kebangsaan, marilah kita bersama-sama menggunakan peluang yang diberi kepada kita ini, hari lepasan kerja kan, untuk meluangkan lebih banyak masa berkualiti. Bukan kita nak mengajar, tetapi kita nak memberi peluang ini untuk mereka turut serta bersama kita pada hari ini di Botanical Garden, dan ciptakan momen dan kenangan indah bersama orang yang kita sayangi, kita cintai, terutama sekali keluarga kita, mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga kita, itu anak-anak kita juga, supaya ini akan diingatkan sehingga bila-bila masa. Momen seperti ini akan menjadi, akan tersemat dalam ingatan anak-anak kita. Saya masih ingat apa ayah saya buat dulu, jadi itulah yang amat penting sekali. Suasana ini pasti akan kita rindui di masa hadapan. Ya, betul. Begitu juga kita, bila kita dah dewasa, kita membayangkan memori-memori indah bersama dengan keluarga dulu, apa ibu bapa kita buat untuk kita. Dan itulah kita perlu terapkan juga kepada keluarga. Yang paling penting sekarang ni, walaupun jadualnya padat, hashtag masa bersama keluarga itu sangat penting sebenarnya. Inilah peluang untuk kita mencipta momen yang terindah untuk kita mengeratkan lagi ikatan kekeluarga di antara kita semua. Dan pastinya di belakang kita sekarang ini cukup meriah penonton. Kalau kita boleh saksikan, menyambut hari bulan keluarga kebangsaan. Sebab bulan, sepanjang bulan ini kita menyambut bulan keluarga kebangsaan. Syarikat-syarikat pun boleh menganjurkannya. Saya nak ingatkan lagi, Kasih Keluarga Jiwa Madani. Kasih Keluarga Jiwa Madani. Datang kemari bersama dengan kita ya, dan dapat menyaksi sendiri. Jangan tengok TV saja. Datang kemari. Betul. Lagi-lagi orang Lembah Kelang, orang di sekitar Kuala Lumpur ni kan, hujung minggu ni tak tahu nak buat apa, ajak keluarga anda bangun awal pagi pada pagi ini
pergi ke Taman Botani perdana pada hari ini dan ikut serta dengan aktiviti menarik yang disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selepas ini Yang Berhormat akan ke pentas utama. Ya, kita akan ada perasmian lepas ini. Ya, betul.